Assalamualaikum sobat otomotif, balik lagi di channel Gofar Adian. Oke, untuk video kali ini pemasangan klakson keong, jadi tonton terus videonya. Oke, untuk mobil kali ini Vios Gen 1, bisa kita lihat masih standar klaksonnya. Kita ambil kabel yang dari saklar aja. Untuk nanti kita tidak pakai relay langsung karena bawaannya udah ada relaynya di sini. Oke, ini dia klakson keongnya. Dan jangan lupa kita siapin bahannya, solasi, terminal, anteng, dan juga kabel, dan juga tang potong, dan juga tang terminal. Cukup ini aja bahannya. Ntar kita rangkai dua kabel, jadi min sama plusnya. Oke, kira-kira rangkaian kabelnya seperti ini. Untuk ini yang positif dan ini ke masa seperti ini. Kita cabangin bentar. Seperti ini masuk satu-satu ke klakson satu, satunya lagi ke klakson satu. Begitupun yang satunya untuk min, satunya untuk positif. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini untuk rangkaiannya. Ini positif ya, coba masuk satu kan, dan yang klaksonnya satu lagi ke sono, dan yang masanya juga selingan seperti ini. Simple banget ya sobat. Nah, oke, setelah kita pasang ke mobilnya seperti ini ya. Untuk positifnya tadi ke saklar dari standarnya, dan yang masa juga dari ke bodi. Gampang kita tes. Oke, coba. Oke, kira-kira seperti ini ya sobat, gampang bisa dipraktekkan sendiri untuk teman-teman yang kurang tahu. Nah, ini standarnya tadi, simple, tidak pakai relay karena relaynya udah ada dari standarnya. Oke, mantap. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis. Dan jangan lupa yang belum like, comment, and subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.